Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya JJ dalam acara Info Kursus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis keterampilan, yaitu keterampilan tata boga, dalam episode membuat kue tradisional Betawi, yaitu kue cucur. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sudah sangat ahli di bidang tata boga ini. Langsung saja yuk kita tanya kepada narasumbernya manfaat dan tujuan dari membuat kue cucur. Halo Chef. Halo. Aku ingin bertanya nih. Iya. Manfaat dan tujuan dari membuat kue cucur apa ya? Manfaat dan tujuan membuat kue cucur ini adalah mengangkat kue-kue tradisional Indonesia, khususnya kue Betawi. Betawi. Supaya dikenal masyarakat Indonesia. Serta bisa dilestarikan ya. Iya. Serta meningkatkan daya semangat untuk kita belajar kue-kue tradisional. Iya. Makasih ya Chef. Pemirsa, beraneka ragam makanan atau kue yang menggunakan bahan tepung beras dan tepung terigu, dan banyak orang berpendapat bahwa kue tradisional atau jenis kue basah yang digoreng, yang disebut kue cucur ini, sulit dalam pembuatan untuk mencapai bentuk sesuai tuntutan resep. Tetapi, bagi orang yang setiap hari membuat, tidak ada kesulitan, karena cair dan kentalnya adonan itulah yang akan mempengaruhi bentuk kue. Dengan hal tersebut di atas, kami angkat kue tradisional Betawi, yaitu kue cucur. Kue cucur ini sangat digemari dari kalangan masyarakat bawah sampai masyarakat tingkat atas, bahkan para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Dan kue cucur dapat disajikan untuk berbagai acara, sebagai kudapan, teman minum di sore hari, maupun untuk sarapan pagi. Karena kue cucur terbuat dari tepung beras dan terigu yang kaya akan kandungan karbohidrat dan sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tujuannya adalah mengangkat, memasyarakatkan, serta melestarikan kue tradisional, khususnya daerah Betawi. Memahami adanya menu tradisional kue Indonesia dari masing-masing daerah. Dan menggugah semangat untuk belajar atau kursus tata boga pada paket 1, yaitu pastry kue Indonesia dan Oriental, untuk dapat wirausaha atau untuk bekerja. Manfaatnya adalah terangkatnya kue tradisional dari masing-masing daerah, khususnya daerah Betawi. Dapat memacu masyarakat untuk meningkatkan SDM, baik untuk bekerja maupun berwirausaha, sehingga dapat membuka lahan pekerjaan. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, masyarakat menyadari dan mengetahui tentang lembaga kursus sebagai tempat mempelajari pengetahuan dan keterampilan bidang tata boga, pastry kue Indonesia dan Oriental, jasa usaha makanan. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita mengenai manfaat dan tujuan. Selanjutnya, apa yang harus kita persiapkan untuk membuat kue cucur? Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini, narasumber kita akan kembali ke hadapan Anda. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus.
Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih di info kursus pemirsa dan masih bersama saya JJ dan narasumber kita yang kembali akan membahas bagaimana membuat kue tradisional Betawi yaitu kue cucur. Chef, bisa dijelaskan buat pemirsa yang ada di rumah alat maupun bahan yang harus kita siapkan untuk membuat kue cucur? Alat-alat untuk membuat kue cucur ini sangat gampang sekali, yaitu pertama adalah penggorengan. Untuk menggoreng, kemudian jepitan untuk kita ngangkat kuenya, kemudian sendok garpu, kemudian sendok untuk mengaduk, itu cukup. Kemudian bahan-bahannya? Bahannya satu ada tepung beras, ada tepung terigu, ada gula yang sudah dicairin, ada garam dan ada vanili. Sama minyak goreng untuk menggoreng. Oke, Chef. Ternyata alat dan bahan yang kita harus siapkan untuk membuat kue cucur ini sangat simpel dan mudah ya Chef ya. Oke, makasih ya Chef. Kembali. Nah pemirsa, apakah Anda sudah mencatat alat maupun bahan yang harus kita persiapkan untuk membuat kue tradisional Betawi yaitu kue cucur? Pemirsa, untuk dapat membuat kue cucur, diperlukan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Antara lain, ruang untuk praktek produksi yang dilengkapi dengan meja, dan lain-lain. Peralatan yang dipergunakan dalam kondisi terjaga higien dan sanitasinya, baik peralatan maupun personalnya, juga ruangan khusus berventilasi supaya ada pertukaran udara. Alat persiapan produksi. 1. Meja yang terbuat dari bahan kayu berjumlah 6 buah. 2. Timbangan berjumlah 1 buah. 3. Gelas ukur berjumlah 1 buah. 4. Alas meja. 5. Cover meja, masing-masing berjumlah secukupnya. 6. Waskom dengan berbagai ukuran berjumlah 6 buah. 7. Daun pisang berjumlah secukupnya. 8. Food plastic atau plastic wrap berjumlah secukupnya. 9. Saringan santan terbuat dari kawat dan plastik berjumlah 1 buah. Alat-alat proses produksi. 1. Kompor. Kompor portable dengan 2 tungku berjumlah 1 buah. 2. Waskom berjumlah 3 buah. 3. Wajan dan perlengkapan berjumlah 1 set. 4. Penjepit makanan dan food plastik berjumlah 2 buah. 5. Tusuk sate berjumlah 2 buah. Dan 6. Sendok sayur berukuran sedang berjumlah 1 buah. Alat tata hidang hasil produksi dan alat kemasan. 1.
nampan dengan berbagai bentuk dan ukuran berjumlah 2 buah. 2, sendok dan garpu berjumlah 1 set. 3, carving dish berjumlah 1 set. 5, alat kemasan seperti box, mika, kotak plastik, dan lain-lain berjumlah secukupnya sesuai dengan pesanan. Dan 6, daun pisang berjumlah secukupnya dapat digunakan sebagai alas kue cucur yang sudah matang. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain 1 kg tepung beras sebagai bahan utama membuat kue cucur, 200 gram tepung terigu serbaguna sebagai campuran agar teksturnya bagus dan tahan lama, 1000 gram gula merah untuk membuat rasa dan warna pada kue cucur, 1350 cc atau 6 gelas air untuk mencairkan gula merah yang akan dipergunakan membuat adonan kue cucur. Garam secukupnya untuk memberikan rasa dan 2 sendok teh vanili sebagai aroma kue yang menjadi ciri khas atau spesifik. Saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam acara Info Kursus. Masih bersama saya JJ dan narasumber kita yang kembali akan membahas bagaimana membuat kue tradisional Betawi, yaitu kue cucur. Langsung saja kita tanya kepada chef-nya yuk. Ayo chef, bisa dijelaskan buat pemirsa yang ada di rumah bagaimana membuat kue cucur ini? Ya, pertama-tama yang akan disiapkan adalah bowl. Tahap-tahap pembuatan sebagai berikut. Tahap 1, ayak tepung beras dan tepung terigu. Tahap 2, rebus gula merah sampai hancur dan mendidih. Lalu, matikan api dan air gula disaring dan disisihkan. Tahap 3, campur tepung beras, tepung terigu, garam dan vanili. Pastikan tercampur sampai rata. Tahap 4, masukkan air gula sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung. Aduk sampai halus dan tidak ada yang menggumpal. Bila ada yang menggumpal, dapat disaring dengan saringan. Tahap 5, panaskan wajan dan minyak goreng kira-kira 1/4 wajan. Tahap 6, tuang satu adonan kue cucur dengan menggunakan sendok sayur yang berukuran sedang sampai di bawah wajan. Tahap 7, siramkan minyak pada adonan. Tahap 8, tusuk tengahnya dengan tusuk sate agar bagian tengahnya matang. Tahap 9.
goreng sampai sisi-sisinya menggelembung dan terlihat bersarang dan matang. Tahap 10, angkat dan tiriskan kue cucur. Tahap 11, tata kue cucur yang sudah matang pada piring saji berbentuk oval yang sudah diberi garnish. Tahap 12, kue cucur siap untuk dihidangkan. Juga dihidangkan dengan tempat yang telah disiapkan berdasarkan pesanan. 1. Apabila untuk acara coffee break, menggunakan tempat kue khusus atau carving dish. 2. Menggunakan nampan bulat atau persegi yang diberi alas daun. 2. Menggunakan nampan bulat atau persegi yang telah dialasi daun pisang dan ditutup dengan plastik wrap atau food plastic. Dan 3. Dihidangkan dengan kemasan dari daun, box, atau mika berdasarkan pesanan. Oh gitu, jadi punya teknik juga ya, chef ya? Oke, chef. Makasih ya, chef. Nah, pemirsa, sudah cukup jelas bukan bagaimana membuat kue tradisional Betawi ini, yaitu kue cucur. Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, teknik pembuatan kue tradisional Betawi yang disebut dengan kue cucur, para pemirsa maupun peserta didik telah mendengarkan dan menyaksikan langsung penjelasan dari narasumber kami. Sekarang, mari kita dengarkan seseorang akan berbagi pengalaman di bidang tata boga pastry. Tips untuk Anda, cara menggoreng kue cucur supaya tidak lengket. Setelah kue cucur mengembang, langsung tengahnya ditusuk dengan lidi atau tusuk sate. Tusuk di tengah-tengahnya dan diputar, jangan berhenti sampai kue cucur warnanya kecoklatan. Dan bentuknya pun bagus, bulat dan putaran pinggirnya membentuk seperti dilipat atau seperti renda. Kesimpulan, teknik membuat kue cucur Betawi yang utama adalah cair dan kentalnya adonan yang akan mempengaruhi hasil produk. Saat menggoreng, begitu adonan sudah mengembang, harus segera tengahnya ditusuk dan diputar-putar sampai kue cucur itu matang dan berwarna kecoklatan. Dari hasil putaran itu akan menghasilkan bentuknya kue cucur dengan pinggiran yang membentuk bagus seperti renda, seolah-olah pinggirannya merupal.
kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam acara Info Kursus. Dan masih bersama saya JJ dan narasumber kita yang kembali akan membahas bagaimana membuat kue tradisional Betawi yaitu kue cucur. Kalau tadi narasumber kita sudah menjelaskan bagaimana manfaat, tujuan, alat-alat, serta bagaimana cara membuat kue cucur ini. Nah, pada kesempatan ini kita tanya-tanya yuk tentang tips dan trik yang harus kita perhatikan dalam membuat kue cucur ini. Oke, tips dan triknya adalah kalau sudah adonan kita masukkan, kemudian sudah mengembang, kita tusuk dengan tusukan sate atau sendok garpu, kita putar-putar, biar hasilnya bagus seperti renda atau seperti lipatan-lipatan begitu. Itulah tips-tipsnya untuk membuat kue chef cucur. Oke, Chef. Makasih ya, Chef. Demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan mengenai keterampilan Tata Boga dalam episode membuat kue tradisional Betawi yaitu kue cucur. Semoga informasi-informasi yang sudah kami sampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang menyaksikan acara ini serta bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat dan ingin memperdalam keterampilan Tata Boga, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat, atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya JJ beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus.